pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah oke, okay, selamat datang kembali bos di channel saya ini, channel Mas Eko Ternak kami. Halo bos, channel Eko Ternak jalan-jalan ya bos, seperti saya ini bos tuntune. Nah oke okay, bos, ini dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan soal pakan kambing gitu. Yang sore ini kebetulan sangat minim sekali untuk stok pakan hijauan untuk kambing saya ini bos. Jadi ini mengumpulkan beberapa sampah dari dedaunan yang gugur gitu, dari pepohonan, ada daun jati, mahoni, daun linjo, daun daun ini apa, mangga gitu. Nah pokoknya komplit bos, yang penting saya kumpulkan di sini biar untuk cemilan makan itu. Kalau yang hijauan seperti ini tidak patek dipangan bos, jadinya yo cuma dimakan yang kecil itu. Kalau anaknya memang belum ini bos, belum pengalaman soal pakan kering seperti itu, jadi masih suka makan hijauan. Tapi kalau yang sudah berpengalaman tahu rasanya pakan kering atau sampah kering ini bos, dan ini malah mending makan yang kering-kering seperti ini tuh itu. Ini lho bos. Nah, jadi ada bermacam-macam, ada daun jati juga di sini yang saya berikan yo, biar untuk nanti malam untuk gledek-gledekan itu bos. Nah, seperti itu bos. Nah, seperti ini juga saya kasih daun kering, ini semua saya kasih daun kering bos. Nah, tuh ini berbagai macam daun-daun kering yang saya kumpulkan itu. Nah tapi kebanyakan kambing-kambing seperti ini suka yang daun berguguran bos. Jadi kalau yang kita keringkan secara manual atau kita pecok terus kita keringkan dulu, lah itu kurang suka. Nah, kambing-kambing seperti ini lebih suka yang gugur sendiri itu bos. Jadi nah, daun mahoni seperti ini, jadi kalau daun gugur itu lebih disukai, wae kemriuk mestine bos itu. Ini yang kecil masih belajar untuk makan. Nah, ini juga saya sediakan juga bos, ya ben mangan seperti itu. Nah nanti saya akan tambah lagi bos untuk semalaman biar tutup sampai pagi ya bos. Nah misalnya punya teman ada yang belum suka itu ya, bisa disemprot-semprot pakai air garam bos sama molase seperti itu bisa itu. Tapi memang kalau belum terbiasa bos makan daun jati seperti ini ya, memang kering seperti ini bos. Nah kita sediakan saja di sini biar sampai besok pagi habis itu bos. Nah, ini saya berikan seperti ini bos, daripada yang hijau-hijau seperti ini mending ini kambing suka yang kering ini bos. Nah ini cuma pakan alternatif di daerah saya bos, di daerah Gunung Kidul itu kalau musim merangga seperti ini atau musim gugur seperti ini. Nah ini banyak yang mencari ini bos, daun-daun yang berguguran itu terus untuk pakan ternak, yo alternatif untuk pakan ternak bos. Itu bos yo saya nengi bos, soalnya itu musim kemarau ya wis seperti ini bos, mangane yo garing-garingan seperti ini ya, serapopo itu bos. Nah, oke bos, mungkin seperti ini. Nah, mungkin teman-teman kalau mau mencoba, nah silakan bos. Silakan itu, mungkin di daerah Anda ada daun-daunan yang sudah berguguran, ada daun linjo, daun mangga, daun, yo apalah daun
jati atau semacamnya itulah. Nah itu coba diberikan bos, misalnya ora dian ya ora popo ya, yang namanya sampah itu bos. Nah seperti itu, daripada dibakar seperti itu bos. Nah oke, dari Mas Eko Tanah Kambing Channel mungkin seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.